istirahat. Ditebak. Run. Pimpinan Apel. Kepada pimpinan Apel. Penyematan. Sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian dan utamanya seluruh peserta apel. Jadi mulai hari ini sesuai dengan perintah operasi Ketupat Lodaya 2024, hari ini kita upacara gelar tanggal 4, seluruhnya sudah harus insap. Ada seluruhnya 6 pospam dan 1 pospam terpadu di Barang Siang, termasuk pospam di seluruh objek wisata yang ada di Kota Bogor. Untuk wilayah rawan bencana sendiri gimana? Nah, rawan bencana ini juga ada hadir dari Kepala BPBD Kota Bogor, Pak Hidayat. Memang curah hujan, ya, kita tidak bisa prediksi. Untuk itu kita menyiagakan seluruh kekuatan dan sumber daya dalam penanggulangan bencana. Ya. Di sektornya Pak Hidayat memastikan ketika mungkin ditinggal mudik, itu tetap ada titik-titik standby untuk sewaktu-waktu bisa digerakkan apabila terjadi bencana di wilayah Kota Bogor. Kemarin saya lihat juga Pak Wakil Wali Kota sudah mencoba untuk bersafari di wilayah-wilayah kita, selain untuk berkomunikasi dengan masyarakat juga memetakan kira-kira daerah-daerah rawan bencana yang di Kota Bogor itu sudah bisa kita yakinkan apabila terjadi sesuatu, quick respon kita bisa cepat mengintervensi dan mengatasi bencana yang. Tetapi kemarin persoalan hukum baru selesai di tingkat Mahkamah Agung, jadi perencanaan untuk revitalisasi Basa Bogor yang nantinya salah satunya jadi park and ride itu kan belum terjadi. Nah untuk sementara mungkin kalau terjadi nanti on street parking ya, tentu kita harus koordinasi dengan unsur kepolisian dan lain-lain. Kalau untuk menjaga keamanan pada saat mudik, mungkin ada himbauan untuk melapor ke RT atau seperti apa? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan mudik Lebaran, apabila rumahnya ditinggal, mungkin harus dikoordinasikan dengan RT/RW setempat, membuat laporan, dan juga paling tidak memastikan bahwa semuanya aman, ya, listrik, kompor, gas, dan lain sebagainya harus bisa dipastikan itu tidak dalam kondisi yang mengandung resiko. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada koordinasi, dan jangan lupa nanti meninggalkan nomor telepon ya, karena kalau terjadi sesuatu hal yang darurat mungkin bisa dihubungi setiap saat.